Selamat datang ke Shortcut channel. Dan hari ini saya akan tunjukkan cara untuk extract line art daripada artwork yang dah flattened. Okay. Contoh sekarang ni saya ada tu artwork. Okay. Dan sekarang dia dah flattened, dia dah satu layer je, layer background. Okay. Ada setengah-setengah orang yang suka bila kalau ke artwork dia buat line art tu di layer atas. Lepas tu dia setkan layer tu ke atas dan pilih multiply. Lepas tu dia pun kalah apa-apa kat belakang ni kan. Okay, approach tak salah. Cuma sekarang ni line art tu ada di tangan putih lah. Okay. Sekarang ni kita tak nak macam tu. Kita nak dia line art tu warna hitam dengan transparency. Jadi apa kita buat, kita akan tukarkan dia punya color mode ni daripada grey kepada warna RGB. Sekarang kita akan image mode dan klik RGB. Okay, sekarang ni kita nak RGB color. Lepas tu kita nak Photoshop select warna hitam je. Okay, kita pergi dekat select, pergi dekat color range. Okay, dan kita gunakan eyedropper ni, pilih color hitam. Okay, so sekarang ni kita nampak yang warna putih ni adalah warna yang select lah. Jadi kita naikkan dia punya fuzziness dia kepada paling tinggi sekali 200. Dan kali lain kita suruh Photoshop pilih setiap benda yang berwarna hitam. Okay, jadi kita pun tekan OK. Jadi sekarang nampak, kita nampak Photoshop tengah select warna hitam semua ni. Okay, kita pun buat layer baru kepada kali asal ni. Kita make sure kita pilih warna hitam. Okay, kalau anda nak line art warna merah ataupun hijau, kita pulang lah. Sekarang ni saya kalau warna hitam. Tekan OK. Lepas tu tekan edit. Tekan fill ataupun shift F5. Okay, content use foreground color, kalau ada warna hitam tadi. Tu tekan OK. Lepas tu kita pun select, deselect. Okay, sekarang ni kita dah dapat kita punya line art. Okay, cantik warna hitam. Kita pun layer baru sebagai warna putih. Dan kita dapat kita punya line art sesuai untuk proses warna. Contohnya kita nak kita buat satu color. Okay, see. So apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Kita nak tambah ke apa perubahan pada line art ni? Dia tak perlu risau dengan dia punya warna putih tu. Sebab sekarang ni dia dah ada transparent. Okay, dia transparent. Jadi itulah cara macam mana kita nak extractkan line art daripada artwork yang dah flattened. Jika anda nak lebih banyak tutorial, jangan lupa subscribe di channel saya di Shortcut channel di YouTube. Dan hopefully ilmu ni anda boleh gunakan untuk maju dalam bidang digital painting lah. So jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.